يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala. Ayuhas shaimun, pemirsa Ramadan di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ungkapan yang mudah-mudahan ungkapan ini bermanfaat dan menjadi nasihat buat kita semua. Mana ungkapan tersebut? Ungkapan tersebut adalah janganlah kita mensia-siakan Ramadan atau Ramadan akan mensia-siakan kita. Flashback ke belakang 3 bulan yang lalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, Sa'ban kita berkumpul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Yang intinya doa tersebut kita minta agar usia kita disampaikan di rumah Ramadan. Alhamdulillah pada sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita masuk di rumah Ramadan dan tidak terparkir di gerbang Ramadan. Sebab tidak semua orang diizinkan usianya masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mungkin di antara keluarga, saudara, sahabat kita, mereka usianya ada yang terparkir hanya sampai di gerbang Ramadan. Alhamdulillah, kita sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih memberikan izin usia kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan masuknya jiwa raga kita, diri kita masuk ke bulan suci Ramadan, secara otomatis Allah telah menjamin seluruh jiwa raga kita. Artinya apa? Allah telah mengasuransikan seluruh jiwa raga kita ketika jiwa kita masuk ke bulan suci Ramadan. Yang namanya asuransi pasti ada manfaatnya. Apa manfaat asuransi Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 3 manfaat asuransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, 10 hari pertama menjelang bulan suci Ramadan, Allah memberikan curahan rahmat-Nya kepada mereka yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Manfaat asuransi yang kedua, Allah memberikan maghfirah. Artinya apa? Allah mengampuni segala perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada jaminan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa kita ini terhapus. Manfaat asuransi yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah itkun minan nar, terbebas dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan manfaat asuransi ini senantiasa terlalu melekat kepada diri kita. Manfaat asuransi ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak hanya itu saja, yang terakhir Allah akan memberikan bonus asuransi berupa Lailatul Qadar bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah sama-sama kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan Ramadan atau Ramadan akan mensia-siakan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi tahun yang baik dari Ramadan tahun sebelumnya dan mudah-mudahan
Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang, sehingga tahun yang akan datang usia kita tidak hanya terparkir di gerbang Ramadan tetapi masuk ke rumah Ramadan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.